hari ini, 17 Februari 2024, Tun M dan peguam hebatnya semakin kelengkabut, semakin huru-hara apabila Yang di-Pertuan Agung ke-17, Sultan Johor Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ibrahim meluluskan penubuhan Suruhanjaya Diraja Siasatan Pulau Batu Putih. Tun M. Oh, Tun M. Masih lagi sakit jantung dalam IJN. Atau atuk sedang bersembunyi dalam IJN sebab takut ditangkap dan disiasat oleh Sultan Johor Agung ke-17 kesayangan rakyat di istana. Belum lagi Agung ke-17 menangkap dan menyiasat Tun M dalam skandal Pulau Batu Putih. Tiba-tiba Tun M dan peguam-peguamnya nampak kelengkabut, nampak huru-hara dan tunggang terbalik dalam Malaysia. Tenang Tun M, tenang. Steady Tun M, steady. Berani kerana benar, takut kerana salah. Belum lagi Tun M ditangkap oleh Sultan Johor oleh Agung ke-17. Sudah meroyan macam orang gila peguam-peguam Tun M dalam Malaysia. Tahukah anda semua rakyat Malaysia? Seperti yang kita jangkakan, Tun M yang sedang sakit dalam IJN, tidak gembira dan tidak suka dengan pengumuman oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, yang secara rasmi merestui penubuhan Suruhanjaya Diraja Siasatan Pulau Batu Putih di Putrajaya. Kenapa Tun M tak suka dengan perkara ini? Tun M yang bersembunyi dalam IJN tahu dia confirm kalah dalam siasatan Suruhanjaya Diraja ini dalam skandal Pulau Batu Putih. Kata peguam Tun M, kami sebagai peguam akan menasihatkan Tun M untuk tidak terlibat dalam siasatan Suruhanjaya Diraja Pulau Batu Putih. Kerana perkara ini tidak adil. Kata Tun M, ketua Suruhanjaya ataupun pengerusi Suruhanjaya Diraja itu Tun M tidak akan setuju dan tidak akan beri kerjasama untuk siasatan. Kerana bekas Ketua Hakim Negara, Tun Muhammad Raus, bukan orang Tun M yang bakal sumbat Tun ke dalam penjara. Tun, oh Tun, kenapa takut sangat dengan bekas Ketua Hakim Negara yang dipilih oleh Sultan Johor jadi Ketua Suruhanjaya Diraja Pulau Batu Putih tu? Ha? Tun tahu tak kenapa Suruhanjaya Diraja ni dibuat? Tun tahu tak kenapa bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus tu dilantik menjadi Ketua untuk Suruhanjaya Diraja Pulau Batu Putih? Tun, Agung dah tahu, kerajaan Malaysia dah tahu.
Tun adalah mastermind dalang utama yang jual dan lelong Pulau Batu Putih secara sengaja kepada negara jiran. Agong ke-17 dah tahu. Tun terima duit under table, duit rasuah untuk serahkan Pulau Batu Putih dari belakang pintu ICJ kepada negara jiran. Tun, Tun nak lari ke mana? Jangan bagi alasan dupang-dupang, Tun. Suruhanjaya Siasatan Diraja Pulau Batu Putih ni bukan kes main-main, bukan kes kecil. Ini tentang kedaulatan negara yang Tun kantoi jual dan lelong kepada negara jiran. Tun, ini bukan wayang, bukan gimmick politik untuk takut-takutkan Tun, bukan. Ini bukan cobaan, Tun. Ini memang betul-betul real. Agong ke-17 nak sumbat Tun ke dalam penjara kerana Tun kantoi menerima wang sogokan rasuah, menjual dan melelong Pulau Batu Putih kepada negara jiran kita. Takut, Tun? Muka pucat? Tak dapat tidur malam dalam IJN? Jantung semakin sakit? Tun, sampai sekarang Tun tak boleh jawab soalan saya. Berapa bilion US dollar Tun dapat wang rasuah dari negara jiran untuk menyelesaikan kes Pulau Batu Putih dari belakang pintu ICJ, dari belakang pintu Mahkamah Keadilan Antarabangsa? Ini bukan fitnah tau, Tun. Ini adalah soalan yang Tun tak dapat jawab sampai sekarang. Sebab itu Agong ke-17, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja menyiasat Tun tentang perkara ini. Berapa bilion US dollar Tun dapat? Duit under table, duit tepi, duit rasuah, duit haram untuk jual dan lelong Pulau Batu Putih kepada negara jiran kita. Memang kes ini adalah kes jenayah berprofil tinggi berkaitan kedaulatan negara. Ini bukan kes kecil tu. Ia bukan kes main-main. Ia bukan kes politik. Sebab itu Agong ke-17 dan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan skandal Pulau Batu Putih. Di zaman Tun jadi PM, Tun Kantoi tidak membuat rayuan di Mahkamah ICJ sehingga Pulau Batu Putih tergadai kepada negara jiran tanpa ada sebab, tanpa ada justifikasi di sisi undang-undang negara dan undang-undang antarabangsa. Peguam-peguam hebat Tun memberi nasihat yang salah dan memberi nasihat yang cukup dupang kepada Tun M hari ini. Dan ini adalah masalah yang cukup besar, membahayakan Tun bakal mati dalam penjara. Kata peguam Tun, Tun tidak akan memberi kerjasama kepada siasatan Suruhanjaya Diraja yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Agong ke-17 bernama Tun Muhammad Raus itu. Kalau Tun tidak bagi kerjasama, peguam Tun nak tahu apa akan berlaku? Mari saya bocorkan rahsia panas. Tun akan ditangkap dan disumbat dalam penjara rakyat jika tidak memberi kerjasama dalam siasatan Suruhanjaya Diraja skandal Pulau Batu Putih yang dijual dan dilelong oleh pengkhianat petualang ini. Dan apabila awal-awal lagi Tun dan peguam dia tidak mahu bagi kerjasama, ini bermaksud memang betul Tun menjual dan melelong Pulau Batu Putih itu. Dan memang betul
intelligent information yang saya terima, Atuk Kantoi menerima wang rasuah, duit under table, di peringkat antarabangsa untuk tidak membuat rayuan kepada mahkamah ICJ sehingga Pulau Batu Putih sengaja dijual dan dilelong kepada negara jiran. Apabila Tun memberi alasan dupang-dupang, sakit jantung dekat IJN lah, bersembunyi dalam IJN lah, tak mahu hadir dan tidak mahu beri kerjasama terhadap Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka it is checkmate and game over. Tun di pihak yang salah. Tun adalah watak utama yang melakukan jenayah menjual dan melelong kedaulatan negara di Pulau Batu Putih, kawasan selatan Johor itu. So teruskan Tun, dengar nasihat peguam dupang-dupang anda. Saya kesian tengok Tun, banyak duit tapi semua peguam dia tak boleh pakai, otak biul, tidak ada kepakaran undang-undang. Sebab kes ini akan menyebabkan Atuk mati sia-sia dalam penjara kajang, penjara Sungai Bulu, jumpa bosku. Itulah dulu berkuasa jadi PM ke-7, mata jadi gelap tengok duit rasuah. Ya, ramai rakyat Malaysia tak tahu skandal ini. Cuba anda bayangkan, Atuk kantoi depan mata Jufazli, kantoi depan mata orang-orang Jufazli, dia menerima dan meminta duit under table dalam kes Pulau Batu Putih di ICJ. Nego punya nego dari belakang pintu ICJ. Atuk Kantoi. Hello? Yo? Ini Prime Minister Negara Singa kah? Kamu boleh ambil Pulau Batu Putih tu dengan syarat. Saya mau duit lah, baru saya boleh serahkan Pulau Batu Putih. Perdana Menteri Negara Singa pun tanya, berapa harga you mau? Nanti saya hantar. Berapa? 2 bilion dolar Singapore. Ataupun okey, kasih naik sikit. Saya ingatkan dolar Amerika. Oh, dolar singa ya. Okey. 3 bilion dolar singa. Okey? Deal. Ambillah Pulau Batu Putih tu. Saya tak buat rayuan di mahkamah ICJ. Sepatutnya skandal ini tak boleh kantoi dan tidak boleh dikesan modus operandi Atuk menjual dan melelong kedaulatan negara dengan cara minta wang rasuah dan tidak merayu di ICJ sewaktu beliau menjadi PM. Pak Cik Makcik Otto Arum. Bila saya dedahkan perkara ini, Atuk tak berani saman fitnah saya kerana memang benar. Intelligence spy saya di dalam negara menyaksikan Atuk dapat habuan rasuah untuk menjual dan melelong kedaulatan negara Malaysia di Pulau Batu Putih. Ini adalah krisis kedaulatan negara yang cukup besar kerana Atuk Kantoi merancang untuk menjual dan melelong negara Malaysia. So, ini adalah pengajaran kepada Atuk dan peguamnya. Jangan main dengan Agung ke-17 dengan PMX. Sebab setelah selesai siasatan Suruhanjaya Diraja,
Atok confirm masuk penjara, Pak Cik Mansyik Otor. Mark my word, masih ni mulut saya. Atok akan menemani anak-anaknya, akan menemani Tun Coklat dan Muhyiddin dalam penjara kajang penjara Sungai Buloh. So, kepada Atok, bersihkan nama anda. Kalau anda tidak ada menerima wang rasuah dari negara jiran untuk menjual dan melelong kedaulatan negara di Pulau Batu Putih, serah diri depan Sultan Johor, depan Agung ke-17, depan PMX, serah diri di hadapan pengerusi Ketua Suruhanjaya Diraja untuk kes Pulau Batu Putih ini. Sebab makin lama Atok ni mengelak daripada siasatan skandal jenayah berprofil tinggi di negara ini, maka makin menderitalah Atok ni, sakit jantung, boleh mati kojol, mati mengejut ni, bersembunyi dalam IJN. So Atok, teruskan main wayang, main drama, sakit jantung. Apa yang pasti, semoga Atok cepat sembuh. Semoga Atok cepat sihat. Semoga Atok terus panjang umur 200 tahun, 300 tahun. Semoga Atok terus dipermudahkan untuk check-in penjara kajang penjara Sungai Bulu, jumpa bosku, jumpa Muhyiddin, jumpa Tun Coklat, kerana dosa besar Atok menjual dan melelong kedaulatan negara Malaysia di Pulau Batu Putih kepada negara jiran. Checkmate and kantoi habis. Atok menerima wang rasuah kes Pulau Batu Putih. Sehingga Atok takut serah diri untuk ditangkap dan disiasat oleh Agung ke-17, oleh PMX dalam siasatan Suruhanjaya Diraja Pulau Batu Putih hari ini. Penjara kajang, penjara Sungai Bulu, rumah banglo penjara rakyat sudah siap untuk Tun M dan anak-anak penyamun Tun M dalam Malaysia. Orang tamak selalu rugi. Orang tua ni belagak kebal, merompak, merompak, merompak. Makan duit rasuah, mencuri, jual kedaulatan negara, padan muka. Takut terkencing-kencing dalam IJN. Takut ditangkap oleh Agung ke-17. Kerana menjual dan melelong Pulau Batu Putih. Siapa makan cili, dia yang terasa pedasnya tu, Nem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tun, game is over. Inilah balasan kes dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa besar Tun. Gagal gulingkan kerajaan Agung, gagal gulingkan kerajaan PMX. So, sebelah kaki Tun M sudah berada dalam penjara kajang penjara Sungai Bulu. Sebab Tun pun takut disiasat dalam skandal menjual dan melelong kedaulatan negara di Pulau Batu Putih, negeri Johor. Hari ini. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali. Orang tua larak, gatas, gila dan dupang. Merompak, mencuri, makan rasuah, jual Pulau Batu Putih kepada negara jiran kita. Sekian. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring PMX yang tidak takut untuk menangkap dan menyiasat Tun M yang bersembunyi dalam IJN dalam skandal rasuah menjual Pulau Batu Putih kepada negara jiran. Sekian. Penjara kajang, penjara Sungai Bulu. Kirim salam rindu Tun M. Terima kasih.